lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan El Nino pada tahun 2019 yang lalu, yang sangat luas, karhutla pada El Nino tahun 2023 ini masih lebih kecil dan lebih terkendali. Seperti tadi dilaporkan oleh Ibu Kepala BMKG. Tidak ada kiriman asap ke negara tetangga seperti yang disampaikan beberapa pihak atau seperti yang sering terjadi setiap tahun di masa lalu. Sekarang tidak ada lagi. Kita akan terus memonitoring hotspot yang meningkat meskipun tidak selamanya hotspot menjadi fire spot seperti tadi laporan dari Wamen KLHK. Siaga darurat karhutla terus dilaksanakan oleh pusat, provinsi, dan kabupaten, terutama pada daerah-daerah yang luas hotspotnya, dengan patroli terpadu oleh Polri dan dinasnya terkait, bahkan juga oleh LSM dan swasta, dengan memonitoring kawasan-kawasan yang kita anggap rawan. Selanjutnya, operasi darat akan diutamakan dan dimaksimalkan. Karena operasi udara, pesawat kita itu terbatas. Teknologi modifikasi cuaca atau TMC juga terus dilakukan. Di bawah tadi koordinasi BNPB dengan jumlah yang sudah ratusan dilakukan, waterbombing dan sebagainya. Penegakan hukum juga semakin ditingkatkan. Misalnya saat ini sudah ada 35 jumlah area yang telah disegel sebagai langkah awal penegakan hukum dan sudah ada puluhan orang yang menjadi tersangka karena pembakaran lahan. Saudara, BMKG memprediksi dampak El Nino akan sampai pada sekitar Februari dan Maret tahun 2023.